Benteng ini umumnya berfungsi sebagai pertahanan awal kaum Portugis dari serangan musuh. Masih di pulau ini juga, dapat ditemukan sebuah prasasti yang bernama Prasasti Madame Van Campen. Sebuah prasasti yang ditulis di kuburan seorang istri tentara Belanda. Batu Sangkar dan Luhak Tanah Datar. Istana Pagaruyung sendiri berada jauh di wilayah Dare. Ada sekitar 12 jam perjalanan dari Kota Padang. Pagaruyung berada di Batu Sangkar Tanah Datar. Istana Pagaruyung yang ditemukan saat ini pun hanyalah sebuah duplikat dari bangunan Rajo Alam yang dibakar Belanda pada tahun 1804. Istana ini dibugarkan kembali pada tahun 1976. Istana Pagaruyung sangatlah megah. Istana ini terdiri dari 11 buah gonjong dan 72 tonggak dan 3 lantai. Di pekarangannya terdapat sebuah surau, tabuah larangan dan rangkiang patah sambilan.
Selain rumah gadang, situs arkeologi yang berhubungan dengan kerajaan Pagaruyung pun juga ada. Ada batu basure di sebuah nagari bernama Lima Kaum, di mana di situs ini ada sebuah batu bertulis serta beberapa batu bersimbol. Ada juga situs batu batikam yang salah satunya terletak di Lima Kaum. Batu di Lima Kaum ini adalah hasil dari tikaman Datuk Parpatiah Nan Sabatang sebagai bukti perdamaian seusai perselisihan paham antara Datuk Parpatiah Nan Sabatang dengan Datuk Katamangkungan. Batu batikam lainnya juga ditemukan di daerah Sungai Tarap Tanah Datar. Di daerah Batu Sangkar ini juga dapat disaksikan peninggalan bangunan-bangunan Belanda. Salah satu bangunan yang masih utuh adalah Benteng Van der Capellen, yang saat ini sudah difungsikan sebagai museum. Di dalam benteng ini dapat kita lihat hasil-hasil dokumentasi seputar Batu Sangkar dan Tanah Datar. Selain itu, juga ada beberapa peralatan adat yang sering digunakan untuk alik nagari. Barangkali tidak ada yang menyangka kalau Pasaman ternyata juga menyimpan sebuah situs arkeologis. Seperti halnya Damas Raya, di Pasaman terdapat juga candi yang bernama Candi Sangkak Bulan di daerah Tanjung Medang tidak jauh dari situs sumber mata air panas Rimbo Panti. Ada 3 buah candi di sini,
Candi ini ditemukan pada tahun 1993 dan dipugar pada tahun 1996. Cukup jauh dari sini, ada sebuah museum dari seorang tokoh padri yang telah berusaha untuk mempertahankan panji-panji Islam agar tetap berdiri kokoh di ranah Minang. Museum tersebut adalah Museum Imam Bonjol. Di depannya berdiri Tugu Ekuator yang peringatan kulminasinya diperingati 2 kali setahun. Thank you.